datang menaluki bumi. Demi koko yang dicari-cari, mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Hei, aku tak tahu apa dah jadi kat diri aku ni. Ini rumah abangnya Prop dan abangnya Dudu ke? Disambungkan wayang yang tercabut dalam kepala si Robby tu je, Bang. Penipu perlu dihapuskan. Tolong! Tolong! Dah terbakar! Dah terbakar! Situ! Habislah Dato' Bakong. Boboi, tolonglah makcik. Rumah raya makcik dah terbakar, nak. Jangan risau, makcik. Saya akan padamkan api tu. Tak payah, nak. Dah memang terpadam pun. Hah? Lah, habis tu makcik nak saya tolong apa ni? Ha, kau buatkan makcik reban ayam baru? Orang ingat tak apa yang aku cakap tadi? Mestilah ingat, bos. Oh, ingat ya. 7.56 kita dekat mana? 7.56 pagi kita akan berada di depan stesen minyak, bos. Kemudian kita akan bergerak selama 41 saat ke lokasi kejadian. Dan kita akan tunggu waktu pertukaran pengawal keselamatan. Bagus. Kau? Huh? Kau kena buat apa pula? Aku buat tak tahu, bos. Tak tahu apa? Kau kena perhatikan pengurus bank lah. Betul. Aku akan perhatikan pengurus bank. Dijangkakan dia akan keluar dari kedai roti tepat pada pukul 8.03 pagi. Bagus, bagus. Lepas tu? Lepas tu kita serbulah, bos. Rompak duit dan larikan diri. Kita pergi shopping, beli baju, seluar, topeng, kain pelekat, buku latihan. Apa lagi, bos? Bos nak apa? Kan aku dah kata, kita tak boleh belanjakan duit tu selama 6 bulan. Kalau tak, polis akan dapat jejaki kita. Alah, lamanya. Sudah. Sekarang aku akan bagi nama samaran. Gunakan nama samaran ni semasa kita buat operasi ni. Faham? Kau, Rob. Kau, Robert. Dan aku, Roberto Santana. Roberto Santana tu nama betul, bos. Ya. Nama aku best kot. Betul tu, bos. Macam artis. Ichibos, bangun Ichibos. Ichibos, tahu tak hari ni hari apa? Hari ni hari Ahad lah. Jangan jauh aku tidur. Ichibos ni, hari ni kapal angkasa kita akan sampai. Betul lah! Boboiboy! Oh, Boboiboy! Kita orang ada berita gembira ni! Aku akan dapat balik kapal angkasa aku! Haa, bolehlah kita pergi jalan sama-sama dengan kapal angkasa lepas ni! Boleh Atok ikut? Sejak bila Boboiboy jadi tua ni? Jadi tua apanya? Kita orang semua kena pakai topi Boboiboy ni! Tok Abah! Coklat tarik 1, coklat susu 3, coklat O 2! Siap. Wah. Semakin maju bisnes Tok Abah. Apa rahsianya? Tak ada rahsianya. Boboiboy tu je dah makin popular sejak masuk TV. Tu yang ramai orang datang sini. Nak tengok Boboiboy. Saya pun datang nak jumpa Boboiboy. Mana dia? Dia sibuk. Makin popular. Makin ramai dah orang minta tolong. Alah. Dia tak ada lah ni. Tak ada. Ready? Bon ready, bos! Cepat.
Line clear, bos. Akhirnya kita berjaya curi meter parking ni. Bos, dah ikat bos. Ha, okey. Sekarang pergi ikat dekat jeep. Okey. Bos, bos. Apa? Tu. Alamak. Ke mana ni bos? Habislah, habislah. kita ke plan B. Tapi kita mana ada plan B, bos? Kalau macam tu, kita ke plan C. Plan C? Cabut! Sembunyi dulu! Apa? Masuk dalam bank! Masuk! Roger, Roger! Dilaporkan ada percubaan merompak bank! Perhatian semua! Kami adalah perompak! Jangan apa-apakan kami! Tolonglah! Sembunyikan kami! Ada bodyguard kami! Kat mana tempat yang paling selamat? Bilik kebal! Tempat tu paling selamat! Berikan kunci bilik kebal! Ya! Anda bersama saya, Ravi J. Chambol! Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Saya difahamkan. Satu kejadian rompakan bersenjata sedang berlaku di Bank Pulau Rintis. Serahkan diri kamu. Saya juga difahamkan. Pihak perompak telah mengambil tebusan. Dan salah satu tebusan itu adalah... saya sendiri. Tolong. Kita kena selamatkan diorang. Hubungi Bobo Boy. Cepat. Boboiboy, kau ada kat situ tak? Ada rompakan kat bank, Boboiboy. Apa? Rompakan bank? Saya pergi dulu, makcik. Bang Lora Bani bila nak siap? Esok. Habislah kita, bos. Habislah. Jangan risau. Ni bilik kebal. Tak ada siapa yang boleh masuk. Buka pintu ni. Alamak! Itu suara Bobo Boy. Buka cepat. Tidak buka. Bobo Boy, tunggu. Abal kau ni. Abal. Abal apa, bos? Aku nak jumpa Bobo Boy. Nak minta autograf. Mari aku tengok sikit pen dengan gambar tu. Nah. Kenapa ni, bos? Kau nak Boboiboy masuk dan belasah kita ke? Alamak, dia dah ketatkan semula pembuka pintu. Macam mana ni? Tapi, biar aku pecahkan pintu ni. Serangan! Mana boleh? Nanti tebusan kat dalam tu akan cedera. Betul juga. Haiya, sebelum buat sesuatu, fikirlah dulu. Ada akal gunalah. Kalau ada akal lah. Apa kau cuba cakap ah? Sabar. Aku tahu siapa yang boleh selesaikan masalah ni tanpa keganasan dan kekerasan. Siapa? Dilahirkan di planet Atata 3. Anak ketiga dari tiga adik-beradik ni membuat mesin rumput laser pertamanya pada umur 2 tahun. Liao telah menerima pelbagai anugerah, termasuklah anugerah tertinggi kebijaksanaan di Raja Maharaja, gelaran genius, pakar teknologi, pencetus revolusi dan kedekut tak hingat dunia. Bukanlah asing bagi diri beliau. Saya persembahkan hijib beliau. Hadudu! Yeay! Tepuk tangan. Yeay! Wah, memang terbaik. Terima kasih. Terharunya, tak sia-sia beliau berubah menjadi baik. Nah, kan? Saya yakin dengan kejenisan dan kepakaran teknologi beliau, beliau akan dapat membuka pintu ini. Weh, sudah. Cepat buka pintu ni. Sabar. Probe, bagi aku pemutar skru. Nah, Encik beliau. Wah, dia nak buka pintu tu dengan pemutar skru je. Genius. Saksikanlah.
Tolong aku. Kuat lagi. Eh, dia dapat buka pintu ni. Kau kekalkan macam ni. Baik, Encik Bos. Tutup balik. Eh, tunggu. Aku dah cakap ni. Cakap apa? Aku tahu perasaan korang. Sebab dulu, aku jahat macam korang juga. Aku merompak, mencuri, dan yang paling memalukan, memakai wifi jiran tanpa izin. Sama lah kita. Cepat, cepat. Wah, ini teknik jiwa ke jiwa ni. Mungkin desakan situasi menjadikan korang jahat. Mungkin desakan dan pengaruh rakan sebaya. Tetapi percayalah, jalan kebaikan masih terbuka luas untuk korang. Capailah tangan aku. Marilah bersama-sama kita kembali ke pangkal jalan. Insaflah! Apa ni, bos? Jahat kau dan jahat kita orang lain. Kau dulu nak talut dan hancurkan bumi. Mana sama? Tolong. Encik bos. Gopal, tukarkan pintu ni jadi jeli. Baik. Tukaran jeli. Berhenti! Kalau tak, aku karate tangan adudu ni. Jangan! Patah tangan aku nanti! Aduh, macam mana ni? Tolong aku, Mama Boy! Tolong! Tolong! Sabar, Encik Boy! Sabar! Macam mana nak selamatkan adudu ni? Kan aku kata, kita serbu je guna kuasa kita. Tak boleh lah. Kau ni, kuasa kita ni bukan untuk kekerasan. Yalah, kena fikir keselamatan tebusan, Ma. Bagi aku sikit air, bro. Baik, Encik Bos. Tunggu kejap. Sirap limau ais tamau limau, ya, bro. Baik, Encik Bos. Lah, sempat lagi. Nah, Encik Bos. Air. Ha? Kenapa kau ni? Aku dah dapat idea. Kita kena gunakan air. Air? Eh, tak ada aircon. Panasnya. Hey, buka balik aircon. Eh? Wah. Kenapa, bos? Sedapnya ais sirap ni. Nikmatnya ais blended coklat strawberry ni. Panas ni, bos. Haus, bos. Haus. Tak boleh jadi ni. Aku tahu diorang nak perkenakan kita. Okeylah tu, bos. Sedap juga kalau kena fresh orange ni. Woi, bukan perkena tu lah. Clear. Habis tu? Aku pasti diorang nak bagi kita haus. Dan bila kita minta air nanti, diorang akan minta kita tukar air dengan tebusan. Bijak. Lepas tu, mereka akan letak alat pendengar dekat air-air tu. Supaya mereka dapat tahu semua rancangan kita. Bagi aku ais coklat tu. Jangan. Wah, ambillah duit ni. Cepat. Uyo, banyaknya. Ini baru jual satu cawan. Kalau aku jual 10 cawan, 100 cawan, 1000 cawan, jadi jutawan lah. Hai, lu pulang balik. Pulang. Alah. Dah terang-terang duit rompakan. Aku nak. Apa ni, bos? Tadi kata tak bagi ambil. Cepat sikit. Haus.
Ish, tak yalah gaduh-gaduh. Nah, ambil ni. Berapa ni? Free. Eh? Tak payah tukar dengan tebusan pun, bos. Tak payah. Tak ada pun alat pendengar. Kalau macam tu, aku nak alat tu. Tu dan tu. Ha, boleh, boleh. Aku nak yang tu. Tu dan yang tu. Tamaknya. Tapi kurang manis ya. Jaga kesihatan. Boleh, boleh. Hai, dah macam hari usahawan kat sekolah. Macam mana sekarang ni, Bobo Boy? Dah banyak air kita bagi ni. Sekarang, kita tunggu. Sedapnya. Sedap betul. Mengahnya. Aku nak pergi bila air. Tunggu aku. Aku pun. Mana bilik air kat dalam ni? Mana ada bilik air kat dalam bilik kebal? Apa? Sedia. Sedia. Aduh. Dah tak tahan ni, bos. Aduh. Macam mana ni? Tahan. Mana bilik air? Sini. Ikut saya. Baik betul lah abang polis ni. Cepat. Sabar ya. Kat lokap nanti ada bilik air. Tidak! Bawalah betul-betul! Terbaik. Jayalah, Bobo Boy. Kau memang bijak. Terima kasih, Bobo Boy. Terima kasih semua. Yeay! Kita berjaya tumpaskan perompak. Begitulah kesudahan kes rompakan yang mengerikan di Bank Pulau Rintis. Bersama saya, salah seorang timbusan kes rompakan ini. Ya, Encik. Bagaimanakah perasaan Encik sewaktu menjadi tebusan? Saya rasa begitu sedih. Mengenangkan ibu bapa saya yang sangat sayangkan saya. Tak apa. Jangan sedih. Kini semua sudah selamat. Itulah. Saya mau berterima kasih kepada adik Bobo Boy dan kawan-kawan yang pandai mengendalikan situasi ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat hari. Sudah. Jadi, kesimpulannya, sepandai-pandai dupa yang pandai, pandai lagi Bobo Boy dan sahabat handai. Sehingga berjumpa lagi pada liputan akan datang. Saya, Ravi J. Jambol. Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Melaporkan untuk TV3, Polo 3. Kapal angkasa kita dah sampai! Kapal angkasa kau? Yeah! Itu yang kita orang cari kau! Dah bagi tahu kita orang dah dapat semula kapal angkasa kita! Wah, terbaiklah! Bolehlah bawa aku jalan-jalan nanti! Mestilah, Bo! Ayo! Apa tu? Terbaik tak episod tadi? Berikan komen dan cadangan anda! Gunakan hashtag BoboBoy di Twitter dan Facebook. Makhluk apakah itu? Kamilah lima, Panglima Skamer! Kau akan rasakan akibat menipu kami! Apa kita nak buat ni? BoboBoy kuasa 3! Lepaskan peluru berpandu laser ke Bobo!